mau daftar sudah kelewatan itu. Pas mau daftaran SMP itu operasi usus buntu. Kerentek jualan karena apa? Biar dapat duit atau apa? Atau mau ngisi kekosongan gitu? Untuk kegiatan aja, biar di rumah tidak. Tapi kepikiran mau jualan tuh gimana waktu itu? Ya, jualan lah kayak gitu. Iya. Tapi nggak takut nanti nggak laku atau apa gitu? Enggak. Artinya banyak teman-teman yang mendukung atau gimana? Iya, banyak yang mendukung. Malah. Teman-teman ngopi itu ya? Iya. Gitu. Modal awalnya 300.000. Iya. Itu beli apa pertama, Dek? Pertama ya beli rentengan kopi. Terus yang bikin ini siapa? Yang bikin gerobak untuk saya ini? Saya sendiri. Oh, di desain sendiri? Iya. Lihatnya dari mana desain kayak gitu? Terus ini udah berapa lama di sini? Baru 3 minggu. Kalau hasilnya berapa, Dek, setiap hari mungkin rata-rata? Kalau hujan ya minimal 60-70. Modalnya? Dari uang sendiri, ngumpulin. Oh, nabung dulu ngumpulin. Berapa? Modal awal berapa untuk jualan ini? 300. Biasanya buka jam berapa sampai jam berapa tutupnya? Jam 2 sampai jam tengah 6, jam 5.